Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ahmad 81. Di video kali ini saya akan melakukan pemangkasan daun timun bawah ya. Manfaat dari pemangkasan timun daun bawah itu untuk memaksimalkan buah atas. Jadi saat pengocoran, larutan pupuk tersebut akan diangkut atau diresap langsung ke atas, di tidak diresap daun bawah dulu. Oke. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Semoga kita semua sukses. Oke. Mari kita saksikan videonya biar tidak gagal paham. Oke. Ini ada sedikit tip dan trik dalam berkebun timun. Oke. Nah, ini adalah daun bawah. Daun bawah ini harus dipotong. Oke. Sudah mulai berbunga, mungkin seminggu lagi sudah mulai buah pertama. Jadi dalam pengocoran pun harus kita ganti pupuknya ya. Wow, sudah mulai berbunga. Sambil kita bersihkan rumput bawahnya. Ini adalah pemangkasan pertama ya. Selanjutnya nanti pun ada pemangkasan kedua. Karena timun kan daunnya lebat. Guntingnya kurang tajam, bos. Aduh, salah. Sambil kita bersihkan rumputnya. Jadi usahakan bawah ini harus bersih ya.
Thank you.